Bapak mau kasih tahu melalui pelajaran ikan ini. Kalian bisa lihat nggak tadi? Papanya tidak izinkan Nemo masuk ke jaring. Ya, jadi jaring tadi, Nemo bisa keluar masuk kan? Ikan besar kan tertangkap. Kalau ikan Nemo gak mau masuk, boleh nggak? Boleh juga. Buat apa dia membahayakan nyawanya? Dia masuk, padahal papanya khawatir. Kalau masuk, ikan gitu banyak, bisa kejepit, bisa keangkat. Lalu kita hidup di zaman orang-orang itu kadang-kadang berenangnya salah arah. Jadi persis seperti ikan, yang benar harus berenang ke bawah, tapi semua ikan ikut jaring ke atas. Kalau dibiarkan ikut ke atas, ikan-ikan ini ketangkap akan mati enggak? Jawab anak-anak, mati. Nah, bagaimana mereka bisa tahu apa yang benar? Nemo yang tahu. Waktu Nemo minta berenang berlawanan arah, kira-kira orang nurut enggak? Enggak nurut pertama. Jadi sama, kita hidup di dunia ini, kadang kita melawan arus, melawan orang yang ke arah berbeda sama kita, tapi kita tetap lakukan demi menyelamatkan dia. Dia bilang kalau enggak si Dori bisa mati nih, ikan yang biru tadi. Jadi papanya pun mengikhlaskan, merelakan anaknya untuk masuk. Lalu ketika dia mulai teriak minta turun, Nemo, papanya tahu enggak risiko Nemo? Tahu, bisa kejepit, mati ikan kecil. Lalu begitu terlepas, ada enggak ikan yang berterima kasih kepada Nemo yang terkapar pingsan? Tidak ada. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Sekalipun kita melawan arus semua, melawan semua orang berbeda arah, kita harus tetap teguh. Semua tidak jujur, enggak apa-apa, asal kita sendiri jujur. Mungkin setelah itu tidak ada yang terima kasih sama kita. Kita juga tidak peduli, karena Tuhan yang menghitung untuk kita, bukan orang. Nah, ini pelajaran dari film Ikan Nemo. Jadi bukan soal ketangkap ikannya itu tadi. Jadi orang tanya sama saya, kamu siapa? Saya bilang saya hanya seekor ikan kecil Nemo di tengah Jakarta. Seperti itu. Nah, ini pelajaran untuk kita. Lalu disambut tepuk tangan anak-anak. Majelis Hakim yang saya muliakan, sambutan tepuk tangan anak-anak kecil di akhir cerita saya tersebut memberikan saya penghiburan dan kekuatan baru untuk terus berani melawan arus, menyatakan kebenaran dan melakukan kebaikan, sekalipun seperti ikan kecil Nemo dilupakan. Karena saya percaya di dalam Tuhan, segala jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang melihat hati mengetahui isi hati saya. Saya hanya seekor ikan kecil Nemo di tengah Jakarta yang akan terus menolong yang miskin dan membutuhkan, poor and needy. Walaupun saya difitnah dan dicaci maki, dihujat karena perbedaan iman dan kepercayaan saya akan tetap melayani dengan kasih.